اهلا وسهلا ومرحبا، كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ طيبين. طيب الحمد لله. الحمد لله طيب ما شاء الله. الحمد لله بحضوركم هذه الجزية المباركة. الحمد لله. الحمد لله. نحن باسم أحد الرجال في هذه المنطقة من الإخوان المسلمين نلتقي معكم في صباح المبارك، يعني ليعرف عما يتعلق بالدعوة. نحن كل داعي إلى الله، يعني نعم، يعني مسيرتكم سفارتكم إلى هذه البلاد لانتشار الدعوة ليس بالتفرق الناس، يعني صحيح. نعم، كل محنتنا هذا. نعم نعم، الاتحاد يوجد القوة، قوة تضمن نعم. نعم الدعوة إلى الله. الدعوة شوف نعم، اسمع، الدعوة لتوحيد الصفوف بين المسلمين. نعم، ليس لتفريق الصفوف بين نعم. المسلمين هذا الدعوة. نعم طبعا. نعم ايوه نعم. نحن ندعو الناس إلى القرآن والسنة. نعم نعم، لا إلى شيء. نعم، كيف سودا دابت pembicaraan antum di luar sana, banyak antum berbicara, kita sudah lihat dan sudah ditanggapi oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia juga. Yeah. Itu pembicaraan-pembicaraan antum yang ada di beberapa media yang sudah kita dokumentasi. Kita di sini alhamdulillah kita juga dakwah. Kita masuk ke pelosok-pelosok. Kita ajarkan baca Al-Qur'an. Kita tidak tinggi-tinggi Ustaz. Kita ajarkan baca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Kita buka majelis-majelis zikir. Supaya apa? Supaya hati manusia ini jangan keras, Ustaz. Sehingga bisa menerima kebenaran. Lalu kita coba masuk dari daerah ke daerah. Sebagaimana yang dijalankan oleh kita punya aslafun as-salihin. Kita punya jid-jid yang menegakkan Islam di NKRI ini, Ustaz. Maka kami datang ini cuma hanya menyampaikan kepada antum, Ustaz, bahwa jangan pecah belah umat. Umat ini dengar dulu, Ustaz. Dengar dulu. Antum dengar dulu. Ini forum kami dari forum Alawiyin. Kalau antum dakwah, antum ceramah, Ustaz, antum ceramah, menyampaikan kebenaran, silakan. Jangan menyimpang. Kami tidak ini. Cukup sebatas dakwah ila Allah. Tapi kalau tunggu dulu, Ustaz. Isma, Ustaz. Tapi kalau antum memecah belah umat dengan firqa-firqa, antum mengatakan antum saja yang paling bersih di mata Allah, yang lain-lain kafir, Asy'ariyah, yang lain Al-Maturidiyah, minal jamaah tabligh, semua. Ana ini pernah masuk jamaah tabligh ya Ustaz. Ana pernah di Riyadh, ana pernah di Jeddah. Kita semua masuk, Ustaz. Kita lihat ini semua tidak ada yang paling bersih di mata Allah Ta'ala yang orang beriman, yang bertakwa. Dan apa yang antum sampaikan semua bagus, Ustaz. Cuma satu yang ana mau sampaikan, Ustaz. Jangan antum pecah belah umat. Jangan antum bina habaib ya Ustaz. Anda enggak pecah belah umat. Sama. Dengar dah. Gitu. Antum sahabat. Ya. Cuma ustaz yang orang waktu yang antum bukan. Sahih. Anta allazi tatakallam, ghayruka la yatakallam, karena nahnu la natakallam aidan, sahih? Nah. Fakat ustaz, ar-rasi yatakallam, takallam anta. Arjuk la tatakallam. Ya. Iza sahabat. Oke. Enggak ada bukti ini. Ada bukti ya. Kita rekam rekaman. Nahnu sawmikum. Saya perkenalkan ini ketua masjid. Iya. Jadi kita diam, enggak usah kita campur, ya. Sudah. Antum saya mau tahu dulu, antum ini siapa? Kalau beliau ini anak kenal sampai beliau punya ini di Jakarta, anak tahu. Tapi kalau antum siapa? Ada orang awam. Antum dari mana? Saya dari Suria. 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 Antum lanjut. Coba tafadhal. Jadi begini, Ustaz. Ini kita bicara asal muasal turunnya Islam di Republik ini, Ustaz. Sebagaimana disampaikan ada tiga. Enggak, iya, oke, ana paham. Jadi intinya begini, Ustaz, ridonya kan. Intinya ini ketua SAP, ketua rekan minum dulu, Pak. Ya, Bang, minum dulu, Ustaz. Jadi kita sama-sama ke tujuan kita. Di Islam itu ini ada tiga Islam. Karena ini milik umat pada dasarnya. Dan kita mau buat penyelidikan Islam. Silahkan siapa saja menggunakan Islam. Tapi ada saran. Iya. Tidak memecah belah. Itu memecah belah ya. Ustaz, intinya di sini kita ini tidak mau jangan sampai
antum punya pembicaraan masalah Alawi terhadap jid-jid kita ini, antum ungkit-ungkit bahwa kita bikin khurafat, kita bikin apa ini. Tidak semua habaib begitu, Ustaz. Habaib ini menjalankan dakwah-dakwah misi daripada dia punya aslafun as-salihin. Antum ke Irindaya ada Al-Hamid di sana yang menyebarkan Islam, ada Asgah di sana. Iya kan? Antum mau masuk di mana ada habaib dari Sabang sampai Merauke, yang baru-baru ini yang bikin perpecahan ini orang-orang baru semua. Jadi ini sekarang di dalam dakwah ini, insya Allah kita dakwahnya jelas. Antum bisa lihat apa yang akan kita bahas sekarang. Antum nanti bisa cerita. Kalau antum menghadapkan bertemu habis ini sahih. Itu belum bisa membuktikan apa dakwah kita. So, antum ya, jangan jangan antum ada mungkin kita ketemu dengan beliau sekarang. Kita ketemu dengan sahih. Jangan antum dulu, antum dengar. Kita tahu rumah ya. Mau coba enggak, maksudnya supaya beliau ini tahu. Beliau antum bukan leko. Kita ini ketemu dengan beliau sekarang. Ente dengar. So, ini kan kita ketemu dengan beliau nih, datang di tuan rumah kita nih. Anak ini ketua FPI sebelumnya. Sekarang ada pengurus baru dan anak sudah sampaikan. Jadi sekarang yang kita mau bicarakan bukan urusan sekarang ini, tapi sebelumnya. Kalau dakwah ilallah, fadol, kita dukung, kita bawa ke daerah-daerah. Karena orang alim. Tapi kalau memecah belah umat, bilang habaib kufur, habaib ini syirik, bawa bidah, kita punya jid-jid demi Allah, demi Rasul. Bahwa ajaran ini hak ke NKRI. Dan kalian ini tidak tahu Islam. Kalian ini siapa? Kalian ini tidak tahu agama. Kalau kita punya jid tidak Islam dan kalian, tiga turunan ke atas kalian ini kufur. Jangan pungkiri, Ustaz. Jangan pungkiri. Ente dari Suriah, anak katakan sama ente. Ente dari Suriah, ente tidak tahu apa Islam dakwah di Indonesia bagaimana. Karena ini menyinggung loh, menyinggung. Ente baru, ente ke, anak bawa ente ke Ambon, anak bawa anak orang Ambon, anak bawa anak kasih lihat situs. Bagaimana anak punya jid enam turunan, Husain bin Hamid, Islam ke 110. Itu yang harus ente tahu dong. Kalau sekarang beliau hina-hina habaib, ya kan beliau hina-hina habaib, ya kami tersinggung dong. Sebagai keluarga Rasul tersinggung. Tidak semua habaib begitu. Habaib yang tidak belajar ilmu agama, dengar ente. Habaib yang tidak belajar ilmu agama, dia cuma urus majlis, dia panggil orang, dia jadi wasilah untuk orang belajar agama. Itu dia punya kemampuan. Habaib yang tingkatan ilmunya sama dengan beliau, dan bahkan ada yang lebih daripada beliau, itu makomnya beda-beda. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kalau pendatang belajar ilmu 3-40 tahun, masuk di daerah, itu belum ada apa-apa dengan orang yang belajar 2 tahun, tapi khidmatnya ke kampung-kampung itu jauh lebih tinggi. Nah, ini yang harus sadari. Ini masyarakat umat Islam semua terluka. Jamaah tabliknya, semuanya. Buku yang dibuat beliau ini merusak. Jadi saya tahu, ya, Zid ini memecah belah. Tadi sudah ngomong. Maaf. Saya punya hak. Anda jangan begitu.